Guys, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Halo guys, balik lagi bersama gue Arya Praditya di channel gue. Pada saat ini gue lagi di Taman Menteng guys. Hari ini terik banget guys, panas. Dan gue bersama youtuber yang lain. Youtuber kembali daya manggala sosok ngevlog. Yoi, siap. Hai, sini bagus banget guys tempatnya, lihat tuh. Kenapa kalian bisa lihat namanya Masjid Istiqlal ya. Itu ada gereja katedral. Ini tempatnya bagus banget guys. Samping-sampingnya ada air ya, itu air bukan sih? Itu kolam. Oh, kolam. Iya. Pantes itu kayak tugu apa itu jaya namanya? Tugu apa itu? Kita mau jalan-jalan dulu. Kita mau jalan-jalan guys, ikutin aja perjalanan kita. Pertamina di sebelah. Di sini kalian bisa foto-foto guys, yang mau pre-wedding tuh di situ ada yang foto pre-wedding guys. Wadaw. Yang pakai baju putih berdua, cewek cowok. Maksudnya foto pre-wedding. Ya pre-wedding cowok-cowok lah. Masa cowok-cowok. Kita berdua ya. Tadi foto pre-wedding sama Jon apa? Warna apa? Kita warna apa? Kita akan dipin. Kita warna apa? Semua-semua. Ya foto pre-wedding warna putih-putih. Iya. Kita juga belum kata kita warna putih-putih juga. Iya, jadi kita kena foto pre-wedding aja. Tampaknya mulai mendung guys, tadi panas banget guys. Tadi kita melewati jalan apa? Lewati gunung, melewati dan lembah. Lewati gunung. Melewati jalan taman apa? Taman sih. Itu Gunung Sari ya? Dan di situ banyak supporter Persija guys. Jangan sampai keluar frame atau mundurin, panjang dia. Mantap. Guys, lihat tempatnya. Bagus sekali. Ini Jakarta ya banyak. Oh, dibenerin. Udah nih, pegang. Punya lu mana, Jay? Gak tau ntar. Kita naik itu dulu. Apa? Rollcoaster? Oke. Rollcoaster. Lu kira Dufan. Kita naik apa tuh? Gue ngeri nyebur, Jay, apinya. Soalnya deket air. Nggak kuat-kuat itu. Gini aja. Oke, mantap. Kapan lagi? Kita naik itu tangganya. Tangga apa? Kita jalan-jalan di atasnya. Mantap. Itu untar bukan sih? Bukan. Untar bukan sih? Bukan. Kok lambangnya kayak untar ya? Tuh lihat guys, banyak yang foto-foto. Foto itu lagi ngapain? Olahraga. Oh, ya. Tadi mereka itu jalan jongkok. Jalan jongkok. Jalan jongkok. Kita naik dulu ke atas. Naik mana? Itu ke tangga. Oh, ke tangga. Oke. Okay. Kita main-main aja di atas. Situ ada tangga guys, lihat. Kayak kali jodoh guys. Mantap. Kalian yang iya, buat prosotan. Iyalah. Ingat itu tangga ya. Ini guys, buat kalian yang pengen olahraga, kalian bisa naik turun tangga. Tutorial naik tangga lah, kasih tau lah. Iya, betul. Nih. Jadi kalau kalian mau naik tangga, nanti angkat satu. Oke, mantap. Oh guys, kayak gini guys pemandangan dari atas ini. Dari atas lebih bagus. Coba lihat, kasih lihat ke sana. Wih, mantap. Kalian bisa melihat patung lagi. Patung lagi ngapain itu? Lagi. Lihat guys, sudah mirip sama yang itu. Wah, mirip. Mantap sekali guys, di sini adem. Kalau kalian yang mau ngadem, yang belum, yang pengen ngadem, silakan kesini. Cocok banget tempatnya buat ngadem, banyak pohon. Ini cocok buat kalian nongkrong-nongkrong di sini. Ini taman ya sebenernya? Kos-kosan. Kos-kosan, salut. Banyak pohon nih, enak. Yang namanya taman. Oh iya, taman.
sini lot sini. Banyak pohon sih. Adem. Ngomong apa lagi? Ini ke arah mana? Hah? Ini ke arah mana sih? Gak tau kita ngedeh. Rumah lu? Gak tau. Oh. Ayo pindu kemana saja. Gak ada rem. Di sini mantep nih buat kemah nih. Yakin mau kemah sini? Habisnya keren nih, kayak Cibubur. Cibubur. Ini Jakarta coy. Cibubur juga Jakarta. Iya. Iya. Pokoknya rindang-rindang guys. Pokoknya warna apaan sih? Warna coklat batangnya. Batangnya warna coklat. Daunnya hijau lah, warna merah. Ada yang merah. Ada kan daun yang merah? Ada. Daun yang cat merah. Di sini ada tempat sampah juga guys. Kalau kalian kesel kesel tempat sampah yang mana kalian kesel? Tempat elektrik. Jadi manual. Kalau kalian yang mau beli aqua, itu jangan buang sembarangan guys. Jangan kita seperti harus, jangan seperti apa tuh? Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang itu tuh. Yang seperti itu siapa tuh sampah? Tidak baik guys. Kita harus kita cari contoh yang baik, contoh yang baik, contoh yang baik. Kita harus mencontoh orang-orang di sekitar sini biar mereka juga bisa menjaga kebersihan. Sosial eksperimen. Hashtag kebersihan itu penting. Kita harus membuang pada tempat yang benar. Yo, mantap. Jadi kita itu sebagai warga Jakarta, kita berperan penting untuk menjaga kebersihan Jakarta. Jakarta. Hashtag kebersihan itu penting. Bisa gak ngasih pake hashtag? Hashtag semuanya pake hashtag. Sini adem. Gak ke sana aja tuh rumah. Mana? Itu rumah yang mana? Rumah hantu ya? Rumah hantu. Rumah bambu. Sini juga ada tempat duduk guys. Kalau kalian yang capek atau pegel-pegel pas jalan di sini kalian bisa duduk. Kalau kita contohnya ya kita duduk aja ya. Biar ada gambaran biar sehat. Iya bisa olahraga di sini seru juga tau olahraga sini. Bagi kalian yang rumahnya di sekitar sini, kalian bisa olahraga atau jogging di sini pastinya. Tapi emang ada perumahan nih sehat ini. Ini gedung-gedung semua coy. Ya misalkan kalau ada yang di sini. Oh. Siapa tahu lagi di rumah omnya, petantunya. Tapi ini gedung-gedung semua nggak ada perumahan. Maksudnya di kantor omnya tuh. Oh, kantor omnya. Iya. Kalau emang gak kerja di sini gimana? Ya kalian harus daftar kalau mau kerja. Apa nih syarat-syaratnya apa kalau mau kerja? Kalian harus berwibawa, woy. Siap. Kok berwibawa sih? Itu surat lamaran kerja lah. Oh, iya, surat lamaran kerja. Ini guys, tempat duduknya mantap. Oke, kayak ini. Jadi tempat duduknya itu bentuknya kotak guys, ya. Ada apa tuh guys? Wah. Apa itu? Burung mati. Itu burung? Iya. Kasian banget. Kayak udah mati. Kasian. Burung yang tidak berdosa. Burung lu kali saya. Gila aja. Sini enak banget sih tempat ini. Walaupun udah, panas tapi. Nyampe ujung aja yuk. Banyak pohon. Nyampe ujung aja. Ya udah. Ini kita muterin tempat ini guys. Jadi gak apa-apa. Kita mengeksplor. Mengeksplor. Woy ada rumah gubuk. Ayo. Rumah gubuk. Ada rumah adat ada. Ya? Rumah adat. Rumah adat. Kok rumah adat sih? Rumah bambu. Iya rumah bambu. Ini kita. Woy ada untar. Untar apa bukan? Iya. Soalnya dari tadi gue perhatiin mirip banget kayak untar. Dari tadi dia bilang untar mulu itu. Padahal guys, lihat tuh, rumah adat. Rumah adat sih itu. Rumah adat Jakarta Pusat tuh. Jakarta Pusat doang, enggak ada adatnya. Di sini juga bisa buat nongkrong bersama teman atau keluarga. Sama keluarga. Itu sama siapa lagi? Oke guys, sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan like. Subscribe itu gratis. Yo. Karena subscribe itu gratis, gue tahu tuh kata-kata dia mana. Subscribe gratis dan cuma butuh ngeklik doang. Udah. Kalau udah ngeklik gimana? Udah.
Terus turn on the notification, yoi. Ya selalu update video kita, apa, guys. Lambangnya apa lambangnya? Lambangnya lonceng. Oh, lonceng. Lambangnya lonceng. Bu, di sana ada patung apa tuh? Itu kan patung. Patung kuda. Itu deh. Bapak beli minum, Pak. Oh, di prosesan. Kebersihannya sangat terawat. Mantap. Di sini juga banyak bapak-bapak yang bersihin, guys. Karena di sini banyak sampah, jadinya dibersihin. Iya, kalau nggak baik sampah nggak dibersihin. Iya, bener ya. Makanya jadi bersih. Iya. Ada anak-anak. Mana nih? Sekolah mana nih? Tempat sampah banyak, guys, di mana-mana. Supaya taman ini terjaga keindahan dan terhindar dari penyakit. Asih. Itu parkiran motor ya? Oh bukan, itu Kementerian Keuangan. Alright guys. Okay, guys, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Iya. Jangan lupa klik tombol subscribe sekali lagi, like, comment, share. Alright guys, ikutin terus perjalanan kita selanjutnya. And see you, bro.